Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada saat pagi hari ini mari bersama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel 23 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. 1 Samuel 23 ayat yang pertama dan kedua berkata demikian. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bahwa salah satu keberhasilan dari Daud di dalam hidupnya, di dalam karirnya, adalah dia itu selalu bertanya kepada Tuhan ketika dia harus mengambil sebuah keputusan. Tentu demikiannya juga halnya dengan kita. Saat kita ingin segala sesuatu yang kita rencanakan berhasil, bahkan saat kita harus mengambil keputusan, baik itu keputusan yang besar ataupun keputusan yang kecil, biarlah kita mau juga untuk bertanya kepada Tuhan. Karena di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21, Amsal 19 ayatnya yang ke-21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya setiap manusia itu punya perencanaan di dalam hidupnya. Tetapi ingat, keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bagi setiap kita, saat kita mau ambil keputusan, saat kita mau merencanakan segala sesuatu, berdoalah terlebih dahulu. Tanyalah kepada Tuhan, apakah ini harus saya lakukan atau tidak. Di dalam pembacaan kita tadi, ketika Daud mendengar kabar bahwa Kehila diserang oleh tentara Filistin, maka Daud mengambil suatu keputusan, mengambil suatu sikap untuk dia bertanya kepada Tuhan. Di sini Daud menanyakan kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Artinya Daud melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan respon Tuhan dari apa yang Daud sampaikan, dari apa yang Daud tanyakan adalah Tuhan memberi jawab akan setiap pertanyaan-pertanyaan dari Daud. Sehingga jawaban-jawaban dari Tuhan itu memberikan kekuatan buat Daud. Itu memberikan semangat buat Daud. Sehingga kalau kita membaca tadi, Daud pun maju berperang melawan orang Filistin. Dan yang dialami adalah dia mengalami keberhasilan. Daud alami kemenangan. Bahkan di dalam ayat yang kedua tadi di bagian terakhir dikatakan Daud dapat menyelamatkan penduduk Kehila. Dan tentunya itu semua karena pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua tindakan yang dilakukan oleh Daud, semua tindakan yang mungkin akan kita lakukan, akan kita kerjakan, biarlah kita mau tetap terus bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Karena di saat kita bertanya kepada Tuhan, di saat kita melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan dan di dalam segala keputusan-keputusan kita, itu mencerminkan tindakan dari seorang yang mau tetap bergantung kepada Tuhan. Karena saat kita bergantung pada Tuhan, itu benar-benar berarti kita memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan badai persoalan dalam hidup ini, biarlah kita mau belajar untuk bergantung dan mengandalkan Tuhan sebagai sumber hikmat kita. Karena orang yang bergantung pada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Mari pada saat pagi hari ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Biarlah kita mau bergantung pada kekuatan Allah. Karena kekuatan Allah atau firman Tuhan itu
bagaikan hujan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Belajar bergantung kepada Tuhan, karena di luar Tuhan kita pun tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan yang telah Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, di dalam segala keadaan, di dalam segala keputusan-keputusan yang mau kami ambil, kami mau tetap terus belajar, bertanya kepada Engkau. Karena di saat itulah kami sedang mengandalkan Engkau dan kami sedang menggantungkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati bangsa dan negara kami, bahkan di pasca pemilu ini Tuhan, biarlah Tuhan menolong, biarlah ada keamanan, ada ketentraman, tidak ada bentrok, tidak ada pertikaian, tetapi semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak daripada Engkau sendiri. Bahkan siapapun nanti pemimpin yang akan Tuhan memimpin bangsa kami, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ambil alih semuanya, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Gembala, para pengerja staf pelayan yang ada, bahkan seluruh jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong memberkati mereka, Tuhan menjaga melindungi mereka. Biarlah kasih setia dan anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah hari ini bersama-sama dengan Engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.